kalau ridho, Allah sebagai Tuhannya berarti ridho atas seluruh keputusan Allah. Ridho terhadap taklif yang diberikan Allah. Baik taklif berupa amal untuk ditinggalkan atau amal untuk dikerjakan. Ridho semuanya. Contoh pagi hari ini kita ridho. Diperintahkan oleh Allah untuk sujud ruku kepadanya. Di saat orang enak tidur, kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat subuh. Kita ridho. Bangun. Bahkan kita sudah ridho memulainya dengan melaksanakan ketaatan berupa amal sunnah yaitu salat tahajud. Inilah watak dasar, sikap dasar mukmin adalah ridho. Nah, makanya dalam sebuah hadis Rasul sabdakan ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan. Urusan orang beriman itu menakjubkan kata Rasul. Rasul sendiri kagum. Rasul pelopor orang-orang beriman, ya. Itu juga kagum terhadap orang-orang beriman. Ajaban li amril mu'min. Inna amrohu kullahu lahu khair. Sesungguhnya semua urusan orang beriman itu baginya ada kebaikan. In asabatuhu sarra syakara. Fakana khairal lahu. Apabila seorang mukmin itu diberikan kenikmatan, kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, syakara. Mereka bersyukur kepada Allah. Fakana khairan Yang demikian merupakan kebaikan baginya. Wain asabat Dan apabila mereka ditimpa musibah, kesulitan-kesulitan, sabar. -kesulitan, mereka bersabar. Fakana khairan Yang demikian merupakan kebaikan baginya. Jadi ternyata, apapun yang menimpa orang-orang beriman, berupa nikmat, ya, berupa musibah, semuanya kebaikan berbeda dengan yang menimpa orang-orang kafir. Semua keburukan. Bahkan dalam hadis ini, ya tadi sebenarnya ada yang tertinggal. Walaysa li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang mendapatkan kebaikan seperti ini kecuali orang beriman. Hanya orang beriman. Yang semua urusannya itu baik. Ini kalau disadari. ya Bagi orang-orang kafir, semuanya buruk. Meskipun saat ini secara dohir mereka mendapatkan begitu banyak kebaikan, kekayaannya melimpah, ya. hartanya di mana-mana. Mereka diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Allah. Hingga dipanjangkan umurnya oleh Allah. Padahal sikap, padahal mereka orang-orang bolib, orang kafir. Tetapi semuanya menjadi keburukan bagi mereka. Tidak ada yang baik bagi mereka. Karena apa? Ini merupakan istidraj dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Allah berikan begitu kenikmatan dunia, begitu melimpah, nanti di akhir hayatnya, dan setelah kematiannya, Allah berikan azab yang sangat pedih. Karena mereka merasa hidup ini selamanya. Di dalam surat, dalam surat al Allah berfirman, Za kafaru Mereka, orang-orang kafir itu, meyakini bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Nah, dari keyakinan ini maka mereka berbuat semaunya. Zaman ladina kafaru Allah yubahtu kul bala wa rabbi latub'asunna thumma latunabba'unna bima'amiltum. Maka Allah perintah kepada Nabi Muhammad katakan sesungguhnya tidak demikian. Kul bala wa rabbi latub'asunna kalian pasti akan dibangkitkan oleh Allah. Ya, latub'asunna thumma latunabba'unna bima'amiltum dan sungguh Allah akan menampakkan mengabarkan semua amal kalian ketika di dunia. Wa dzalika Allah yasir. Yang dimengerti mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Akhwani fillah, oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi mukmin. Ya, menjadi mukmin yang kalau dalam bahasa saya, mukmin itu masa depannya cerah. Bukan madasu. ya, tapi cerah masa depannya. Di dalam sebuah hadis uh, Allah berfirman ini hadis Qudsi. ya Rasul bersabda Allah berfirman bahwa Allah menyediakan salihina, ma la wa la wa la aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang saleh tentu orang yang beriman yang beramal saleh kenikmatan aku sudah menyediakan kenikmatan bagi mereka yang saleh Mala ainun ra'at kenikmatan kan yang mata tidak pernah melihat. Walau udurun samiat kenikmatan kan yang telinga tidak pernah mendengar. Walau khutur fi qalbil kenikmatan kan yang hati tidak pernah bisa membayangkannya. Tidak pernah terbesit dalam hati seorang. Ini kita bisa bayangkan betapa Allah merindukan kita. Allah sudah menyiapkan hidangan. Allah sudah menyiapkan banyak kebaikan bagi orang beriman. Maka bisa dipastikan bahwa orang-orang beriman masa depannya adalah cerah. Berbeda dengan mereka orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu menghendaki diberikan umur panjang. Mereka tuh pengen umur panjang. Ya ahadum alfasanah. Mereka itu sangat ingin, mereka itu memiliki umur yang panjang. Sampai seribu tahun. <laughs> Ini kan gak masuk akal. Buat orang beriman buat apa umur panjang? Kan gitu. Ya, kalau Sampai seribu tahun, bentuknya kayak apa? Sekarang seratus tahun saja, sudah bongkok, sudah susah berdiri. Apalagi seribu tahun, tinggal dikalikan aja bentuknya itu. ya kan? Tapi itulah mereka, mereka itu menganggap bahwa kehidupan dunia itu segala-galanya, sehingga mereka sangat ingin kehidupan dunia itu panjang sekali. Sampai seribu tahun, Wa ma huwa bimuzahzihi seribu tahun, Padahal. Meskipun mereka dikasih umur panjang sampai seribu tahun, itu tidak akan menghalangi azab Allah atas mereka. Ya fillah azani Allah Kembali lagi, bahwa orang-orang beriman merupakan hamba Allah yang terpilih. Ya. Hamba Allah yang diberikan kebaikan. Ketika mereka diberikan kenikmatan, mereka mendapat kebaikan dengan bersyukur ketika mereka diberikan musibah, diberikan kebaikan Allah dengan bersabar. Dan mata yang luar biasa. Dua-duanya luar biasa. <tuh> Tapi paling tidak kita akan kupas <tuh> makna syukur yang sungguhnya. <tuh> syukur oleh sebagian ulama dan saya memang sangat cocok ya. Saya pribadi cocok dengan definisi ini. Pendek tetapi mencakup semuanya. huwa tarkul ma'asi. Syukur adalah meninggalkan maksiat. Jadi tidak disebut syukur kalau bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat mata berarti menjadikan mata ini untuk mentaati Allah. ini nikmat telinga berarti menggunakan telinga ini untuk mendengar ayat-ayat Allah, bersyukur atas nikmat telinga ini. Bersyukur atas nikmat akal berarti menggunakan akalnya terus memahami ayat-ayat Allah dan agar meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mensyukuri nikmat harta. Kita jadikan harta kita untuk tak korup pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kikir, tidak bahagia dan kemudian kita ingatkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang namanya syukur adalah meninggalkan maksiat. Maka kita bisa lihat uh, uh, kenapa banyak musibah yang menimpa kaum manusia saat ini. Ini disebabkan karena mereka tidak bersyukur. Lihat ayat Allah yang sudah sangat kita hafal. Dalam surat Ibrahim, ayat 7. Dan Allah telah memutuskan, رَبُّكُمْ. Tuhanmu telah memutuskan. in شَكَرْتُمْ jika kalian bersyukur, jika kalian tidak bermaksiat pada Allah, لَأَزِيدَنَّكُمْ maka Allah akan tambahkan imat itu padamu in kafartum dan jika kalian kufur, kalian bermaksiat pada Allah. Allah tidak menjelaskan langsung Allah sebut level tertingginya. Inna adabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi sesungguhnya yang menimbulkan kerusakan di bumi ini sesungguhnya karena manusia tidak bersyukur. Artinya apa? Mereka bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan efek maksiat adalah kerusakan. Maka kita lihat dalam surat uh, Ar-Rum ayat 41. Zuhrul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Disebabkan bima asin nas wa dunubim. Disebabkan maksiat manusia dosa-dosa mereka. tuh Disebabkan mereka tidak bersyukur. Mereka bermaksiat pada Allah. Ketika mereka bermaksiat pada Allah, apalagi maksiatnya secara kolektif dilakukan, mereka bangga dengan dosa-dosa mereka, maka Allah turunkan bencana. Disungguhnya, turunnya bencana kepada manusia itu disebabkan karena kemaksiatan manusia. Bukan karena Allah berbuat dolim kepada mereka. Allah sudah berjanji. Ikhwanifillah, mari kita lihat bagaimana Allah adil. Dalam sebuah hadis Kudsi, Allah berfirman. Rasul bersabda, Allah berfirman, demi keagunganku, demi keagunganku, aku tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba. Ini haram tu ala nafsi. Aku telah mengharamkan perbuatan zalim atas diriku. Ingat ini garis bawah. Allah sudah mengatakan demikian. Ini haram tu ala nafsi. Aku sudah mengharamkan perbuatan atas diriku. Aku tidak akan pernah berbuat boleh pada hambaku. Dan aku telah menjadikan perbuatan boleh itu haram atas kalian, maka kalian jangan saling zalim. Di dalam Al-Qur'an juga banyak ayat yang senada. Wa ma Aku sekali-kali tidak akan pernah membolimi hambaku, tapi hambaku itu membolimi diri mereka sendiri. Jadi ternyata kemaksiatan itu adalah menarik bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika bencana apalagi jika kemaksiatan itu merata. Di dalam sebuah hadis Rasul s.a.w. idza zina war riba faqad Jika telah nampak merata, nampak dengan jelas ya dalam satu kaum dalam satu negeri itu zina dan riba faqad ahallu alaihimul adab maka sungguh mereka telah menarik azabku faqad ahallu mereka telah menghalalkan azab Allah atas mereka jadi bukan semata-mata Allah menurunkan azab tanpa sebab tapi maksiat yang dilakukan manusia itulah yang kemudian menarik azab Allah Subhanahu wa taala contoh lagi di dalam surat Toha ayat 81

jadi Allah sudah perintahkan kepada kita untuk makan rezeki yang baik-baik. Wala -baik. Dan janganlah kalian melampaui batas. Melampaui batas dalam memakan. Artinya, makan itu yang halal, yang hoiib Tidak melampaui batas. Halal caranya, halal zatnya. Dan gitu. Islam itu begitu. Makan dari yang baik-baik. Mendapatkan dengan cara yang baik. Zatnya juga halal bahkan dengan tegas Allah katakan dalam Al-Qur'an la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil haram itu cara boleh harta yang baik tetapi ternyata di antara manusia ada yang melampaui batas yang haram pun disikat yang haram pun diembat itu bahasanya tidak peduli halal haram nah itu pasti bukan orang, orang beriman makanya kita ini orang beriman, masya Allah diberikan batasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ada kaidah al aslu fil afal atau kau bi hukum pada dasarnya semua perbuatan manusia itu terikat dengan hukum-hukum syara. Terikat. Jadi ada tiga sikap lah kalau saya katakan gitu. Bagi orang yang beriman ada tiga sikap. Ada sikap akidah, ada sikap akhlak, ada sikap syariah. Kemana-mana ini nggak akan lepas dari diri kita. Contoh, ketika kita Uh, ya di tengah-tengah kita marah ini wabah Covid-19 ini. Sikap kita bagaimana? Ada sikap sikap keimanan kita. Bagaimana sikap keimanan kita? Yang pertama, yakin bahwa ini keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan ma'ausaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa min an semua yang menimpa berupa bencana yang menimpa di bumi ini dan dalam diri kalian yang menimpa kalian itu semuanya sudah kami putuskan dalam kitab sudah sudah ada dalam lafal mahfuz sebelum aku menciptakannya. Jadi memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain dikatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati 'alal 'arsy. Allah telah menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya. Termasuk virus ini. Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran yang dikatakan dalam surat Luqman. Khalaqus samawati bi ghairi amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasiya antamida bikum wa fiha min kulli dabbi. Khalaqus bi ghairi Allah telah menciptakan langit tanpa tiang. Tarawunaha yang kamu melihatnya. Kita pasti melihat. Coba cari tiang langit di mana. Tidak akan ketemu. Allah sudah menyatakan itu. Lakos <tis> sama yang kamu melihatnya. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Kamu melihatnya. Wa ardi rawasiyah. Dan Allah Meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi. Agar apa? Agar gunung itu tidak menggoncang kalian. Agar bumi tidak menggoncang kalian. Karena Allah kasih gunung di sana. Dan Allah kembangbiakkan seluruh yang melata di bumi. Seluruh adat bumi Allah kembang biarkan. Artinya itu pun menjelaskan bahwa semua ada di bumi diciptakan Allah ta'ala jadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taghabun Allah juga firmankan dengan tegas, "Ma min musibatin illa bi'idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Semua yang menimpa manusia ya, itu merupakan bencana yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah memberikan petunjuk kepadanya. Artinya apa? Karena kesadaran tadi, kesadaran ridho iman tadi itu menjadikan dia sabar terhadap seluruh keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi sikap iman tadi ya, itu harus senantiasa ada, yaitu sikap keyakinan bahwa semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya kan menggunakan kalimat istirja ya, jika musibah, kalau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. mengembalikan kepada Allah swt. ini sikap yang pertama, yes. dan ini merupakan kebaikan ketika kita bersabar dan bersyukur, ya maka ini kembali kepada kita. sabar itu luar biasa, ya di dalam sebuah surat di dalam surat uh, toha uh, al ankabut ayat 2, 3, 4. Itu menjelaskan itu. Dalam surat Al-Kabut bisa dilihat ayat 2, 3, 4. Allah firmankan begini. Ahasiban nasu an yutraku an wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa ujian ketika mereka mengucapkan aku beriman? Ya khunifillah, kita ini sudah mengucapkan beriman kepada Allah. Sudah mengikarkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang nah, yang beriman dari zaman dulu, ya, dari zaman Nabi Nuh, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir sampai sekarang umat Nabi Muhammad SAW, sama. semua orang-orang menyatakan keimanan kepada Allah nggak mungkin dibiarkan tanpa cium. Dan itu dijelaskan pada ayat ketiga dalam surat Alangkabut. Walauqut fatanalladzim yang kablim, fala dan sungguh kata Allah, aku telah menguji orang-orang sebelum mereka, sebelum kalian. Sebelum orang-orang Islam itu diuji. Banyak sekali ujian mereka itu. Agar apa? <tuh> Agar diketahui siapa di antara mereka yang imannya benar dan siapa di antara mereka yang imannya dusta. Dan ayat keempatnya am hasiballadzina ya'malunas sayiati ay sa'ama yahkumun apakah mereka juga menyangka orang-orang yang beramal buruk orang-orang kafir yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka selalu beramal buruk ya mereka akan dibiarkan lolos dari adab Allah sa'ama yahkumun sangat buruklah apa yang mereka tetapkan jadi ikhwani fillah aznallahu wa iyyakum Itulah sikap pertama, sikap iman. Ada sikap yang kedua, yaitu sikap syariah. Apa sikap syariah? Masya Allah ini lebih-lebih-lebih. Ini lagi contoh. di dalam surat Al-Baqarah 222. Itu menjelaskan, Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang taubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Allah menyukai orang taubat dan orang yang bersuci. Ya ini sikap syariah. Mestinya orang-orang beriman, apapun yang menimpa mereka, ya. Itu kemudian membuat mereka berpikir, ini pasti kesalahan manusia dengan alasan yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Akhirnya mereka bertobat kepada Allah. Ini syariat Allah taubat ini. Dan tobat itu hanya diperintahkan pada orang beriman, bukan pada orang kafir. Gak ada, ada. di dalam al maupun Sunnah yang mengatakan ya yola dina kafaru tubir Allah gak ada. Yang ada justru orang beriman disuruh tobat untuk menyemburkan iman Allah atas kita atas orang beriman. Di dalam Al-Quran dikatakan ya yola dina amanu tubir Allah itu tobatan nasuha. Di dalam surah An-Nur dia dikatakan wa tubu ilallah jamian ayuhal muminun tuflihun dan bertobatlah kalian semua wahai orang-orang beriman. Jadi ujian yang menipu orang beriman menyadarkan mereka agar mereka taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu kebaikan yang luar biasa dan Allah akan menerima taubat orang-orang beriman. Taubat. Jadi orang beriman disempurnakan iman oleh Allah dengan taubat. Supaya Allah bersihkan dosa-dosanya ketika di dunia. Karena memang tidak mungkin kita tidak berbuat maksiat. Tidak mungkin kita tidak berbuat dosa. Di dalam ayat yang tertuang dalam surat An-Nur juga Allah firmankan. Walau la fadlullahi warahmatuhu ma min ahadin abada. Walakin Allah man Kalau bukan karena rahmat Allah, karena kekuatan Allah, maka tidak ada yang bersih di antara kalian Satupun pun ada. Mazaka minkum min abad. Dan ada satu pun yang suci. Tidak ada satu pun yang bersih. Walakin Allah yazaki ma'asya. Tapi Allah mengandaki. Siapa saja mereka dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya khanib, ini sikap kedua. Sikap syariah. Dan kalau kita lihat lagi. Kalau kita kembali ke fikih lagi. Masya Allah lebih banyak lagi. Dalam kondisi begini akhirnya muncul banyak fatwa. Boleh nggak sholat jum'at. Ah? boleh apa namanya uh, softnya tidak usah rapat-rapat. Itulah ajaran Islam. Itu memang di, itu dibenarkan. Ada istihad para ulama di sana. Bahkan kalau kita mau kaji lebih dalam lagi, kondisi seperti ini mengingatkan kita pada kasus yang disebut dengan waqa'ul a'yan. Jadi ada kajian usul fikih itu yang disebut dengan waqa'ul a'yan. Kejadian-kejadian yang secara kebetulan terjadi pada masa Rasulullah. Yang sebagian ulama mengatakan itu tidak bisa dengan hujah. Contoh, ya saat ini orang yang banyak berpendapat bahwa yang mengambil pendapat Imam Syafi'i bahwa sholat Jum'at itu tidak sah kalau tidak 40 orang. Dan semuanya ada dewasa dan mukimin. Itu yang umum di kita. Silahkan saja. ya Silahkan diambil itu. Tapi dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi beratnya kita bisa mengambil pendapat yang lain. Karena dalam sebuah kitab dalam kitab apa namanya Syafi'iyah jadi dikatakan wa yajuzu intiqal madzhab bil boleh itu pindah madhab dalam keadaan terpaksa. Nah, yang sebut wakul ayan di antaranya adalah jumlah bilangan orang kalau Jumat ah. di dalam sebuah hadis yang ditahris oleh Imam Abu Dawud yang disampaikan oleh Tariq bin Syihab Rasul bersabda, al Jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jamaatin. Sholat Jum'at ah itu merupakan hak dan kewajiban bagi muslim laki-laki dalam berjamaah. Clear bahwa salat Jum'at ah harus dilakukan secara berjamaah. Tetapi tentang jumlah peserta orang-orang salat Jum'at ah tadi, berapa jumlahnya? Itu sudah diatur, sudah jelaskan. Dan tapi di sini ada istihad lagi di dalam sebuah hadis dikatakan al ifnaini wa ma jamaah dua ke atas itu sudah jamaah ini sebagian ulama mengambil pendapat begini jadi dua tiga itu sudah boleh salat jumat dan sah dan tidak harus di masjid di rumah pun boleh begitu dalam kondisi seperti ini ya jangankan salat jumat salat dur saja boleh dalam kondisi seperti ini. nah inilah inilah yang disebut dengan ruhsoh ruhsoh Makanya ada kaidah fikihnya mengatakan al masyaqqatu tadlibut Semua yang sulit menarik kemudahan. -kemudahan. Dan inilah ajaran Islam. Begitu mudahnya. Dan kaidah yang mendasari semuanya adalah dalam Al-Qur'an dikatakan Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul al usra. Allah menghendaki pada kalian kemudahan-kemudahan. Tidak menghendaki kesulitan. Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah jangan kau persulit. Jadi ada hukum darurat, ada hukum masyarakat. Dan itulah kelebihan ajaran Islam. inilah sikap syariah. Kita tidak meninggalkan kewajiban, tetap melaksanakannya. Tetapi dengan ruhsah dari Allah Subhanahu SWT. Ini sikap syariah. Tadi taubat. Kemudian ada lagi sikap syariah kita. Kita harus rajin mensucikan diri kita. Ikhwanifillah, kita ini wudhu minimal sehari lima kali. Dan kalau kita lihat anggota yang dibasuh, itu semua itu adalah uh, bisa menjadi penangkal virus. Kita kumur-kumur ya, kita cuci tangan ya. Enggak usah pakai hand sanitizer ya. Enggak usah pakai sabun colek, enggak usah pakai kalau wudhu cukup ini. sebenarnya sudah paling tidak ini memang sudah membersihkan. Kemudian kita kumur-kumur. Ini membersihkan apa nama ruang mulut ini. Yang ini juga jalan masuk virus atau kuman. Kemudian ini Lobang hidung kita. Kemudian ketika kita membasuh muka, ini ada lobang mata kita juga dibersihkan untuk menyempurnakan dalam kitab Nailil Autor itu wudhu itu sampai seperti ini. Jadi lobang mata kita dibersihkan. Nah, kalau lima kali dilakukan, bisa kita bayangkan muslim itu bersih. Makanya Allah mengatakan innallaha tawabin Allah itu menyukai orang-orang taubat dan menyukai orang-orang yang Mencucikan diri. Apalagi kalau kita menjaga wudhu kita selalu. Batal kita wudhu lagi. Maka kita akan selalu dalam keadaan suci di hadas kecil. Ini kan luar biasa. Ya khuanifillah kalau boleh saya berpendapat. Ini pendapat saya. Ya mungkin bertentangan dengan seluruh pendapat para ahli ilmu. <laughs> ini, ini ini bayangan saya. Virus itu seperti jin. Cuma kalau virus, bahkan bisa jadi virus itu juga bagian dari ini. cuma dengan dengan alat yang dimiliki manusia. Dia hanya melihat bentuk virus ya seperti yang kita lihat itu. Tetapi kalau itu dilihat dengan cara yang lain bisa jadi ada di belakang itu ada makhluk yang apa namanya serem gitu. Nah, sini itu dalam sebuah keterangan, sini itu suka tinggal di daerah sini, namanya khayshum. Makanya kalau orang bangun tidur kemudian berat banget bisa jadi di sini masih tinggal jin. apalagi kalau wudhunya asal ya. Makanya ketika kita wudhu kita apa sedot air dalam dalam ke hidung itu akan lari semua itu jin. Dan cun itu memang muat segini, ini bisa muat seribu jin di sini. Nah, virus tidak sama itu, ya. Jadi jin itu bisa masuk lewat dalam tubuh manusia, lewat pori-pori, lewat semua lubang dalam tubuh kita, bisa dilintasi tidak tidak lebih bahkan bisa ngalir bersama darah kita. Ini lubang hidung, lubang mulut, lubang mata, lubang ini pori-pori bisa. Bahkan saya kok ini kok mirip-mirip jin banget ini virus ini kan gitu. Nah, kalau kita lima kali bersuci maka itu uh, jin tidak sempat tinggal di dalam tubuh kita. Makanya saya sempat berpikir begini nih, ini orang-orang yang sudah positif karena virus uh, ini, ini ya COVID-19 ini kayaknya cocoknya di ya gitu. <laughs> Diruk ya gitu. Ini saya kabur itu gitu. Ini 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 pendapat saya ya, ini, ini interme saya. Akhwani sikap yang ketiga harus akhlak kita. Akhlak iman kita. Ya, kalau ini ini nggak mungkin dimiliki orang, orang, kafir. Orang kafir tuh paling ketika dapat musibah, ya mungkin akli mereka berpikir begini begini pokoknya kita harus jaga kebersihan. Ya begitu saja. Tapi muslim tidak. Tawakal kepada Allah dan akhlak kita. Jadi amal akhlak kita di sabar, bersyukur, tawakal, ada khauf, ada roja. Bahkan ikhwanifillah terkait dengan hal ini dalam surat Uh, Ali imran ayat 175 Allah nyatakan innama dzalikumus syaitanu yukhwifu auliya'ah fala takhafuhum wa khaufuni in kuntum Jadi ini kerjaan setan semuanya. Jadi demikianlah setan itu ya yuhawwifu auliya'ah, setan itu menakut-nakuti kalian dengan teman-temannya. Fala takhafuhum wa khaufuni in kuntum mu'minin, maka janganlah kalian takut kepadanya, takutlah kepada-Ku ini kan sudah menggoncangkan sebagian manusia. Bahkan ada orang-orang muslim pun takutnya sama corona. Bukan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka begitu takut pokoknya. ya Khawatir berlebihan. Padahal mestinya orang-orang beriman hanya takut pada Allah. Ya tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Memang itu kerjaan setan. Setan dan teman-temannya. Ada setan dari jenis manusia, ada setan dari jenis jin. Kerjaannya sama, dua-duanya itu nakut-nakuti orang beriman. gitu, Membuat orang beriman takut. Padahal orang beriman sudah dapat petunjuk dari Allah. Fala takhafuhum wa Janganlah kalian takut kepadanya. Takutlah kepadaku. Ingkun mu'mini. Jika kalian beriman. Jika kalian betul-betul beriman kepadaku. Jangan pernah takut pada kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah tiga sikap. Sikap keimanan, ada sikap syariah, ada sikap akhlak. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Ibnu Majah dan di Imam at Rasul berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa, wal ahwa wal adawa." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan akhlak. Tuh. Padahal Rasul tidak mungkin berburuk akhlak. Rasul maksum, di antara kemaksuman Rasul Allah enggak mungkin Rasul punya akhlak yang buruk. Bahkan secara tegas Allah katakan dalam Al-Qur'an wa innaka ala khuluqin azim. Sungguh kau Muhammad orang yang memiliki budi pekerti yang luhur. Enggak mungkin Rasul punya akhlak yang buruk. Tapi Rasul berdoa kepada Allah nih. Ini maksudnya apa? Maksudnya ini pelajaran buat umatnya agar umatnya juga sering-sering berdoa agar dihindarkan dari akhlak yang buruk. Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adawa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya akhlak, dari buruknya amal, dari buruknya hawa nafsu, dan dari buruknya uh, penyakit. Ini Rasul berlindung dari Allah untuk penyakit-penyakit yang menimpa fisik. Nah, ini patut kita amalkan juga. Saya ulangi lagi. Allahumma inni a'udhu bika min mungkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adawa. Ikhwani fillah, nanti kita terkena akhlak. Jangan sampai akhlak kita buruk dalam menyikapi bencana ini. Jadi kita istirja kepada Allah SWT, kita hanya takut pada Allah dan kita tawakal kepada Allah itu akhlak kita. Akhlak seorang mukmin. Kita ridho dengan seluruh keputusan Allah SWT. Itu akhlak mukmin. Dan ini membuat hati juga tenang. Banyak berzikir pada Allah. Allah berzikir, tatma'inul berzikir, Ketua dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tentera. Apa yang kita takut? Kita takut pada Allah. Ya khanifillah, a'azan ya Allah, wa'iyakum. Di dalam sebuah hadis, Rasul sabdakan, inna mimma syahwatul ghayy. Ini contoh ya, Rasul bersabda begitu. Sesungguhnya, di antara aku takutkan atas kalian adalah syahwatul ghayy yaitu syahwat-syahwat yang menyesatkan fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan di antara aku takut atas kalian atas umatku itu adalah syahwat yang menyesatkan fi butunikum dalam urusan perut-perut kalian dan dalam urusan kemaluan kalian jadi pemenuhan syahwat perut pemenuhan syahwat yang di bawah perut yang melampaui batas ya dan mudillatil fitan dan apa namanya fitnah-fitnahnya menyesatkan itu yang ditakuti Rasulullah atas umat. Maka umatnya betul-betul menjaga akhlaknya, meningkatkan keimanannya, ya, dan kemudian tidak meninggalkan syariatnya. Insyaallah, selamat. Insyaallah kita akan menjadi umat. Apa namanya hamba Allah yang dijanjikan oleh Allah tadi? A'adat tuli ibati, salih haina, malah anurhat, samet, Kemudian yang terakhir ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum. Nanti di ini sudah jam setengah tujuh ya. Sampai jam berapa Ustaz Ya, sampai jam tujuh lah. Ini setelah ini tanya jawab ya, Tad. Ya. Oke, okay, baik. Enaknya kita tanya jawab saja. Ya, kemudian yang terakhir ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum. Saya ingin uh, menyampaikan poin yang kedua dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa fokus melihat amal kita, baik amal batin kita maupun amal fisik kita. Paling tidak akan saya sampaikan lima dalil terkait hal ini. Yang pertama, Allah fokus melihat amal kita. Di dalam surah hadis katakan, makanya kita harus perbaiki amal kita gitu. Jangan sampai amal kita ini yang amal yang kita ini dilihat oleh Allah ternyata kita amal kita buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus fokus perhatikan amal kita. Karena Allah fokus melihat amal kita. Ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah sabdakan, Inna yang buru, Inna la yang buru ila wa ila walakin yang buru ila amalikum wa qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat wujud fisik kalian, gambar kalian, ganteng atau enggak ganteng kalian. Enggak dipertu, enggak, nggak enggak dilihat oleh Allah itu. Yang dilihat oleh Allah adalah, Walakin yang buru ila kulubikum wa amalikum tetapi Allah fokus memperhatikan hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Nah, ini difokus ke sini. Ketika ada bencana, wabah seperti ini, Allah melihat betul nih amal kita dan hati kita. Dilihat oleh Allah. Fokus. Makanya pastikan amal kita lurus, hati kita lurus. Yang kedua, ya dalil bahwa Allah fokus melihat amal kita. Di dalam surat Al-Infitar, Allah katakan, Wa inna alaikum lahafidhin kiramam khatibin. Dan sungguhnya Allah menciptakan makhluk malaikat itu untuk mencatat amal kita. Jadi ada dua malaikat dalam ayat lain katanya ada dua malaikat yang kerjanya cuma nyatet amal kita. Coba kurang fokus gimana? Nyatat amal kita. Dalam sah keterangan ada yang mengatakan ada rokib dan hasib. Nyatat amal kita. Dan itu siapapun oleh Allah? Ya alamu tafalun dan malaikat tadi itu mengetahui semua yang kalian lakukan. Coba kita mau merasa aman. Ya, masa kita masih merasa aman dari Allah? Padahal Allah sudah menyiapkan perangkat begitu banyak untuk mencatat amal kita. Untuk mengawasi kita. Yang ketiga, di dalam surat Yasin yang kita sangat hafal. al ala wa wa bima Pada hari ini nanti, di hari kiamat kata Allah, aku akan tutup mulut-mulut mereka. Al-yawma afwahi. Ditutup oleh Allah. Mulut-mulut kita ini. Batukan limuna aidin dan kami jadikan tangan-tangan mereka berbicara. Nah, ternyata di dalam tubuh kita saja itu ada saksi nih. Ada yang nanti akan ngomong. Tangan kita nanti akan ngomong kepada Allah. Batukan limuna aidin bahwa si fulan ya kada wa kada fa'ala kada wa kada. Ini si fulan ini dulu ketika di dunia dia ini berbuat begini, begini, begini. Kemudian batas hadu arjuluhum. Kemudian kakinya menjadi saksi. Betul ya Allah. Betul ya Allah. Betul ya Allah. Coba kita mau bagaimana. Nah, maka kita harus jaga betul amal kita. Karena ternyata salah satu anggota badan kita pun nanti akan menjadi saksi dan akan bicara kepada Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa Allah fokus merhatikan amal. Di dalam surah An-Nur juga Allah katakan. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjul bima kanu ya'malu. Pada hari nanti di akhirat nanti itu lisan menjadi saksi. Lidah. Lidah kan bicara. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim tangan pun menjadi saksi. Wa arjul bima kanu ya'malu dan kaki pun menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh manusia. Ikhwani fillah. Ternyata lidah tangan, kaki, nanti akan menjadi saksi. Sudah Allah siapkan semua akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Ini satu lagi bukti bahwa Allah fokus memerhatikan amal kita. Ini sikap kita ini harus tepat gitu dalam menyekapi uh, menyikapi apapun yang menimpa kita. Kemudian yang paling yang terakhir nih dalam surat Al Zalzalah. Yauma tuhadithu akhbaraha. Pada hari ini, pada hari kiamat nanti, bumi akan mengabarkan beritanya kepada Allah. Di antara ulama ada menafsirkan bahwa maksudnya bumi bercerita kepada Allah atas perbuatan si fulan dan si fulana. Ya Allah, si fulan faalat kada wa kada, si fulana faalat kada wa kada. Cerita kepada Allah. Nah, ini kita saat ini ini pun ya lagi kita terima duduk di rumahnya para satu satu yang lain duduk di rumahnya saya duduk di sini. Ini ternyata bumi nanti akan bersaksi kepada Allah bahwa dulu perah ya si fulan ini ngaji ya ngaji virtual ya ngajinya ngaji lewat zoom ya, gitu. itu pun akan diceritakan oleh bumi ini mereka tetap berbuat baik dalam kondisi musibah yang menimpa mereka ada wabah menimpa mereka mereka pun masih berbuat baik mereka banyak istighfar banyak bersyukur banyak bersabar ya mereka juga banyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala mereka semakin dekat pada Allah SWT, taala ini akan menjadi apa namanya amal-amal yang akan dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semua nih badan kita akan menjadi saksi dan bercerita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. demikian e, mungkin ada yang mau disusulkan, silahkan silakan Ustaz ribut. Jazakallahu khairan saat muhib. Alhamdulillah kita telah mendapat e, penjelasan yang cukup komprehensif dari saat muhib tadi eh, uh, saya tidak menyimpulkan, barangkali eh, uh, meng-highlight sedikit saja bagi Bapak-Ibu sekalian yang tertinggal, <tuh> bahwa urusan kaum muslimin itu ajib, gitu kan? sungguh ajib. Gitu kan? Karena urusannya semuanya khairan, ya. ajaban amril mu'minin. Semua urusan kaum muslimin itu apa U Muslim itu ajib karena semua urusannya uh, ajaib gitu kan. Karena inna amruhu kullu, kullahu khairan. Karena semua urusannya baik. Apakah mendapat nikmat juga baik, mendapat musibah juga baik. Karena secara akidah berarti itu meyakini ini adalah kehendak Allah, apa yang datang dari Allah diyakini baik, apakah itu sesuatu yang menyenangkan kita maupun yang menyedihkan kita. Kemudian syariat juga menuntunkan bagaimana ketika mendapatkan kebaikan, ketika ada musibah. Sampai tadi terangkan dalam kasus COVID-19 ini syariat juga mengaturnya. Bagaimana kita harus mesti sholat lima waktu, bagaimana kita mesti melakukan uh, ibadah sholat Jumat, apakah uh, bisa di rumah, apakah bisa diganti dengan duhur. Semua Allah telah mengaturnya ternyata. Dan yang terakhir adalah Allah telah mengajarkan bagaimana akhlak kita, yaitu tawakal, bersyukur. Ketika mendapat musibah, kita tawakal. Ketika mendapat kenikmatan, kita bersyukur. Ini sungguh hanya ada pada Islam. Tidak ada ada di ajaran yang lain. Kita lengkap kita berakidah bagaimana dalam hal keyakinan kemudian dalam hal implementasi secara syariat bagaimana kemudian bersikap ya bersikap uh, yang menjadi akhlak kita saya kira itu uh, sebagian dari yang tadi diuraikan Ustaz Muhib saya tidak bisa menyimpulkan karena semuanya inti silahkan bapak, -Bapak sekalian kalau ada pertanyaan saya saya unmute. Sudah saya unmute. Atau silahkan dipencet kalau kalau <laughs> uh, saya belum berhasil meng... Eh, maaf, maaf. Malah saya mute Maaf. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Eh, silahkan Pak Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <hari> Terima kasih, Ustaz Penimun dan Ustaz. Ustaz memberikan tausiatnya mau nanya Ustadz, ini e, kalau misalnya kan ini udah lagi ngetrend dengan online ya Ustadz ya. banyak ini ada saya ada pikiran sih. Apakah ada dalam kalau kita saat jamaah online juga Ustadz? Jadi bareng-bareng <tuk> Ustadz. -bareng, Jadi ada yang ya, kayak di gitu, misalnya Ustadz Rimo sebagai imamnya, kemudian yang itu ikutin gitu. Itu apakah ada dalam juga ya? Mungkin ya gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar luar biasa pertanyaannya. Ini juga pernah terpikir oleh saya. Uh, kalau apa namanya ngaji aja bisa online. Apakah jamaah 100 sah dengan online? Sudah, sudah, sudah. Maaf. Saya mute semuanya termasuk saat mute. Sebentar, sebentar. Aduh, Ustaz Muhib mana? Iya, iya, iya. Oh, gitu. Iya, iya. <tuh> saya, saya bisa meng-unmute semuanya. Afan, nah. <tuh saat muhip> ya silahkan. Tapi, saat. tapi tadi saya sudah mendengar pertanyaannya. Uh, ini kan sekarang kita ngaji online. Gitu ya. Apakah bisa dalam kondisi begini, sholat berjamahnya online, apakah sah? Gitu? <laughs> Begitu pertanyaan, kalau nggak salah, Ustaz, Siapa tadi, Ustaz, Riza ya siapa? Pak Riza, Pak Riza. Pak Riza. Beliau beli ini dari anu dekat tol Sentul. Oh gitu ya. <laughs> Di Perumahan Tanah Baru. Ya. Iya. Eh uh, kalau saya berpendapat bahwa tidak tidak sah ya berjamaah. Beda lagi dengan satu kondisi akad 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 contoh ya akad, eh, nik, akad nikah itu bisa online seperti ini bisa pakai zoom nyakat nikah nih yeah. ya misalnya yang ah, ah di Indonesia ikhwannya di Amerika kemudian terjadi akad dan kemudian yang penting ada saksi-saksi ya itu insya Allah sah sah nikah tapi kalau sholat berjamaah online itu tidak sama. Memang di sana ada syarat-syarat dari kitab pikir itu Uh, imamnya secara dohir jelas. Jadi ini kan sebenarnya nggak dohirin. Ini bisa dimanipulasi. Contohnya seperti saterium sekarang ada di Madinah ini, iya kan? <laughs> Padahal ada di mana nih? Di Pakuan Regensi. Tapi seakan-akan ada di. Jadi kalau sholat berjamaah tidak sah. Nah, kalau seandainya itu sah dari zaman dulu, mungkin kita tidak perlu ke Mekah untuk melakukan haji karena. Uh, bisa dilihat dari sini, kan? Kita ikut tawaf muter-muter aja. Bayangan kita begitu jadi saya udah, untuk, untuk, untuk sholat berjamaah. Oh, saya pindah kemana nih? <guluh> ah, Masya Allah, nah itulah. Kan ini bisa dari kaya, tapi kalau kalau sholat berjamaah itu imamnya harus jelas. Jadi imamnya betul-betul di depannya itu nyambung, nyambung dengan kalau memang panjang seperti yang terjadi di Mekah gitu ya. Imamnya ada di depan Ka'bah, kemudian nyambung sampai depan hotel-hotel. Selama masih nyambung itu maka sah berjamaahnya. Jadi ada yang diikuti di depannya. Nah, ya, kalau kalau dengan cara online ini ya saya saya sendiri saat ini ya belum berani mengatakan untuk mengatakan kebolehannya. Begitu saat ya. Baik, silahkan di unmute bagi yang bertanya kembali. Silahkan di unmute masing-masing supaya saya nggak bolak-balik menginikan. Dipencet mic yang paling kiri, bapak, bapak sekalian. Dipencet sendiri bisa itu. Di sini hadir Profesor Ahmad Sulaiman, pakar Pangan dan gizi. Silahkan menyapa. Rob. Luar biasa. Prof. Ahmad Sulaiman. Nanti suatu saat kita undang juga sebagai narasumber. Prof. Ahmad Sulaiman mana ya? Silahkan Prof. Da. Ah. Eh, nggak ketemu nih, belum ketemu. Silahkan di unmute bagi yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nah dari Bekasi Pak. Oh, MasyaAllah. Ya. Yeah. Jadi saya baru pertama kali ikut kajian ini karena saya juga diundang oleh rekan saya yang ada di Bogor. Oh. Sama yeah. dari... nah, Jadi pertanyaan saya Pak, uh, saya untuk meyakinkan lagi dalam situasi seperti ini kita harus. Uh, wakal jangan panik dan harus sabar gitu ya, pak ya iya hmm. betul <laughs> dalam implementasinya pak itu memang kan kita harus ada ada ikhtiar bahwa kita harus menghindari atau uh, dalam um, menangani apa uh, dalam wabah ini tapi di satu sisi ya. kan kita ada keyakinan bahwa uh, masjid itu kan sebenarnya bersih dari hadas kecil maupun hadas besar ya pak ya dan lagi masjid-masjid sekarang kan dilengkapi dengan antiseptik atau desinfektan gitu pak. Itu tapi yeah. uh, masih ada keraguan pak di, di di jamaah bahwa penularan ini bisa terjadi. Yang uh, penelitian terakhir kan uh, tadinya nya uh, airborne tidak, tapi ternyata dengan dengan airborne pun uh, Pen, apa, penularan sebagai media udaranya juga bisa terjadi. <tuh> saya masih <tuh> masih, <tuh> masih saya masih masih meyakini pak kalau masjid itu daerah yang suci ya pak ya. Aman uh, gitu ya. Kan aman gitu. Tapi kan kita mengikuti uh, uh, apa himbauan dari pemerintah bahkan polisi saya lihat beberapa tempat dijaga tuh nggak nggak boleh sholat berjamaah. Tapi kan kembali kepada keyakinan masing-masing pak nah di satu sisi kan yeah. kalau kita yang yang punya iman ih, apa, ihsan itu kita meyakini semua itu kan dari Allah gitu ya kita udah berusaha yeah. tapi kalau kita mau matiin dengan cara kena virus walaupun kita sudah melakukan preventif ya tetap saja kena yeah. maksud saya yeah. bagaimana dengan orang yang punya keyakinan seperti ini Pak Ustadz saya kan masih agak agak bingung gitu agak dilema gitu anda meyakini yeah pribadi ya. maupun pihak pemerintah sendiri terima kasih pak ustadz ya ya sama-sama dengan pak tirta negara ya pak ustadz pak tirta negara ya. pak, pak, saya ingin pak menyapa tirta negara. Pak, pak ustadz pak ingin menyapa prof ahmad sulaiman ini alhamdulillah sudah ketemu nih silakan prof <kuh> salam salam prof ahmad sulaiman diamu dulu prof di unmute. Eh, saya unmute, sebentar. Eh, silakan, Bro. Udah. Di... Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Mohon maaf, ah. saya... saya terlambat join-nya. Masalah <laughs> nih di... Mesok... dari udah hari ini komputer ngateng terus jadi ada masalah tadi <laughs> next sini. Jadi harus restart dulu. Cemburu itu Prof karena Komputernya cemburu, sering ditinggal nyangkul. iya ya, betul, main golop. Lihat di Facebooknya selalu update tentang nyangkul karena Prof. Jadi komputernya cemburu. Insya Allah pekan betul. depan beliau Prof Ahmad Sulaiman menjadi narasumber kita, ya. Seber. Alhamdulillah. Akan ya. bicara tentang halalan tajiban. Beliau banyak perbendaraan hadis Al Quran tentang makanan dan makanan yang halal dan nah. baik. Kemudian resiko-resikonya <laughs> nah, mungkin nanti kait dengan luar biasa. Ya. Ya. Ini ya. Profesor <laughs> uh, uh, Gizi. Kisi khususnya Provokator. di food, food security, uh, food safety ya di eh uh, IBB. Insya Allah. Luar biasa. Ya. Silahkan Silakan ya, Ustaz. Pusat Muht menjawab pertanyaan. Jadi bagaimana ini? Apa kita pasrah aja atau ya <laughs> harus bagaimana? Apa kalau di masjid apa selamat dan sebagainya ya? <laughs> Jadi begini dalam uh, kajian kikir Islam uh, itu ada istilah uh, Bon, ada yakin, ada syak, ada waham. Jadi mungkin saya akan singgung sedikit uh, Pak Tirta Negara. Uh, kalau urusan keimanan itu derajatnya harus al yakin. Jadi makanya al iman itu adalah 100% al yakin. Nah, untuk urusan keimanan kita nggak boleh nggak yakin. Misalnya uh, contoh dalam Al-Qur'an dikatakan dzalikal kita la raiba fi. Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, itu 100% kebenarannya. Artinya semua informasi dari Al-Quran itu semuanya benar. Masuk akal, nggak masuk akal. Dari Al-Fatihah sampai Anas An 37, semuanya benar. Itu namanya lauri fi Harus 100%. Al-yakin. Begitu iman kita kepada Allah juga sama. Tidak boleh di bawah 100%. Kita yakin bahwa Allah menciptakan kita. Ini 100%. Kita yakin. Allah Tuhan kita. Nah, itu 100%. Nah, begitu pula Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nabi terakhir untuk kita. Itu 100%. gimana kita kepada itu. Nah, di bawah itu ada namanya don. Don itu dalam kajian usul fikih 51 hingga 99 persen. Nah, ini untuk untuk urusan ibadah, ini boleh menggunakan dasar ini. Kalau di bawah itu nggak boleh, namanya 50-50, 50-50. Itu namanya syak, nggak boleh. Syak, ragu. Makanya di dalam kaidah dikatakan, al-yakinu layu syak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan, apa tidak kalah dengan yang syak. Jadi itu kajian usulnya begitu nah uh, Pak Tirta saya akan sampaikan bahwa untuk urusan seperti ini ini uh, boleh menggunakan bond dugaan kuat dugaan kalau dugaan kita di masjid itu aman ya silahkan berangkat meskipun uh, kita jangan bicara resiko dulu ini bicara apa yang kuat dalam hati kita aman kan di sana sudah disiapkan apa namanya apa namanya sanitizer-nya, kemudian nanti juga soft-nya dijaga ya kemudian pakai masker sholatnya. Kalau memang merasa aman, silakan saja brand Tetapi kan ternyata ada yang jaga. Nah kalau ada yang jaga, ya, nggak usah dipaksakan. Nanti malah berantem sama polisinya. Nah, kemudian paling tidak ada dua kaidah, ya ada dua kaidah yang membolehkan kita tidak usah ke masjid, Pak Tirta. Ya, yang pertama adalah kaidah eh, darul mafasid muqaddamun ala bil masalih. Ini kaidah fikih yang disepakati oleh para ulama. Menolak bahaya itu lebih didahulukan dibanding menarik manfaat. Menolak bahaya. Mungkin Bapak akan punya dapat manfaat bisa ketemu jamah masjid, kita bisa sholat di masjid. Itu itu masalahnya, manfaatnya. Tetapi kita tidak tahu bahayanya di sana. Bisa jadi ada penyebaran yang nanti kita ya kita nggak tahu lah yang itu Allah Allah karena nggak kelihatan. Tapi rezeki itu ada. Maka dalam kaidah fikih dikatakan darul mafasid menolak bahaya, ya, menolak bahaya itu diutamakan, didahulukan dibanding menarik masalah. Nah, maka kita pilih yang masalah di rumah. Kalau kita datang ke masjid, takutnya ada mafasid, ada mafsadah. maka kita hindari mafsadah. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir semua yang menyulitkan, semua yang mendatangkan kesulitan itu menarik kemudahan. Makanya di dalam Islam itu ada azimah, ada ruhsah. Contoh, ya, ah, dalam hal seperti ini, Pak. Ah, ini saya kasih contoh ngomong ketemu di benak saya ini. Jadi dalam kondisi begini, memang ini ulama ikhtilaf. Tetapi saya sepakat dengan pendapat yang ini. Dalam kondisi wabah begini, kita boleh menjamak sholat kita. Duhur dan asar jama' aja terus. Jadi asar hitari ke Jama' jamak tangzim terus setiap hari nggak apa-apa atau jamak takhir terus. Ini ini bagian dari Dan jamak itu disepakati oleh ahli ilmu bahwa jamak itu untuk masyakoh. Dalam keadaan masyakoh, walaupun ada ulama yang mengatakan hanya dalam kasus safar. Ya, dalam kasus safar saja, dalam urusan safar saja. Tapi ulama yang lain mengatakan bahwa selama ada masyakoh, maka kita boleh menjamak sholat kita. Misalnya hujan deras, kita sakit, kemudian ada wabah yang begini seperti ini ya kita boleh menjamak sholat kita Isa dan maghrib selalu dijamak sampai kapan ya sampai wabah selesai boleh boleh hilang kita katakan, boleh dilakukan itu bagian dari uh, fikih Islam yang menjelaskan begitu ringannya Islam itu yasiru wala tu'asiru. asiru permudahlah jangan kau bersulit yuridu Allah bikumul yusra wala yuridu bikumul asar terus itu bahwa Allah menghendaki kemudahan kita bukan menghendaki kesulitan jadi dalam kondisi wabah seperti ini tetap kita menjalankan syariat Allah, tapi mudah dirasakan oleh kita menjalankan syariat. Enggak harus berangkat ke masjid. Jadi cukup di rumah, kita sholat jamaah dengan istri kita, dengan anak-anak kita, insya Allah. Walaupun hati kita pengennya di masjid, karena, karena kita biasa ke masjid. Jadi kalau enggak ke masjid itu berat banget. Semoga Allah tetap memberikan pahala sebagaimana sholat kita di masjid. Karena kondisinya seperti ini. Nah, di dalam keadaan lain dikatakan Abdur yuzal. Ini kaidahnya ya Pak. Abdur yuzal. Bahaya harus dihilangkan. Bahaya harus dihilangkan. Ada kaidah lain mengatakan. Jika ada dua bahaya, maka pilihlah bahaya yang lebih ringan dari keduanya. Nah, misalnya, berangkat ke masjid, kita sholat di rumah nggak nyaman. Tapi kalau ke masjid, takut. Nah, makanya pilih bahaya yang lebih ringan. Salat sholat di rumah nah itu ada kaedah jadi terlalu banyak sekali kaedah yang menjelaskan tentang kebolehan kita untuk tidak kumustik terkait dengan wabah gitu pak Tirta gitu Satrimon ya mudah-mudahan apa yang dirasakan pak Tirta ini menjadi semacam tabungan kerinduan yang membuncah, mudah-mudahan. Iya. Nanti. Ter Saya yakin semua ter rindu. Ya, ter. ya begitu. Itu hikmah yang lain ya dari sisi yang lain ya. adanya Allah menurunkan. Uh, kita meyakini dari satu sisi bahwa ini memang kehendak Allah dan Allah pasti uh, punya kehendak <tuh> yang lain. Uh, kaum muslimin harus bisa melihat dari sisi angle yang lain yang positif. Ya. Kalau dari NASA katanya bumi ini sekarang beristirahat sekarang menjadi bagus ya suasananya ya kalau kita bagi yang kolonial ini juga akhirnya harus bersikap milenial akhirnya harus tahu belajar tentang internet tentang bagaimana big data bagaimana bisa mengirim file-file besar mengorganisir meeting virtual seperti ini. ini juga saya kira memang hikmah dari di sisi lain kita mungkin juga rindu berjamaah, rindu ke itu mudah-mudahan menjadi tabungan kita. Kita berdoa mudah-mudahan pada mudah Ramadan nanti sudah pergi ya si COVID-19 ini sehingga kita bisa betul-betul menempatkan kerinduan yang membunuh pada bulan Ramadan yang penuh berkah. Baik, silakan. Interupsi, Pak Ya, Prof. Ya, ya. ya begini. Eh, saya kira eh, Keputusan kita ke masjid atau tidak itu sebagusnya berdasarkan juga apa yang disebut dengan analisis risiko ya, analisis. Mm, mantap Jadi, mantap ya. Misalnya, yeah. <laughs> misalnya, kalau di komplek kita dan kita mengenal banget orang-orang tetangga -orang kita, jamaah masjid kita, dan kita sudah dua minggu ini tidak keluar mana, ya. Dan selama social distancing dua minggu ini tidak ada masalah, saya kira tidak menjadi alasan untuk kita takut. Ya. Jadi misalnya, yeah. e, misalnya di komplek kami kita kenal banget ini, dan kita tahu dan kita juga mengingatkan kepada jamaah kita bahwa e, kalau kita merasa pernah kemana ya harus self karantin dulu ya. Harus dengan ke me Sendiri. Tapi kalau Mas ke mana-mana dan jih, lah. tidak ada apa-apa begitu kan. Udah menurut saya itu enggak yeah. ada enggak ada alasan untuk tidak juga mengadakan jumatan begitu misalnya. Kami biasa di masjid sini karena kami kenal banget semua dan kita lapor yeah. Kalau oh saya nih, pokoknya kalau di masjid berarti dia pernah keluar di yeah. luar kompleknya, begitu kan? Berarti Jumata jumatan masih jalan di komplek, komplek. Prof. Tidak, justru, justru itu. Ini yang jadi perdebatan. Ketua DKM juga, gimana Pak Ahmad? juga. kan? asal yakin. Dan kita, e, daripada tetap, karena kita tetap masjid. Masjid penuh. Ya? Walaupun tidak menjalankan sunnah ya. Karena kita sholatnya jadi kayak begini nih. Jadi renggang-renggang. <tuh> <tuh. tuh> iya, betul. Kan nih. nih. lucu nih kan, nah, <tuh> seperti inilah gitu kan. Jadi jaraknya ada ketentuan jarak semeter kan ke bawah belakang juga terus bawah sajadah sendiri bahkan kemarin Alhamdulillah kami masjid ini dapat sumbangan juga dari Baznas sajadah. supaya tiap orang punya sajadah yang baru yang ini gitu jadi kita punya sajadah sendiri ya. karpet digulung dan tiap habis sholat selalu di sebelum dan sesudah sholat selalu didisinfektan saya kira kalau demikian yeah. uh, nggak ada alasan untuk tidak ke masjid gitu. Bagaimana yeah, menurut yeah. saya? Menurut saya begitulah analisa saya nya gitu. Karena kalau yeah, udah bisa itu tepat. risikonya begitu. ya yeah. Betul Prof. Jadi kalau bahasa fikih tadi disebut dengan bond dugaan kuat. Jadi kalau dugaan kuat kita aman kenapa enggak ke masjid dan begitu. Cuma persoalannya terkadang-kadang ada yang jaga juga ya. gitu, <laughs> Nah, itu jadi bikin ribut juga kadang-kadang kecuali memang <laughs> ke kecuali memang dibolehkan model begitu. Kalau memang kemudian ada pilihan Ya, kalau memang dugaan kuat amat, ya sulah silahkan. Nah, ini kayaknya sekarang larangannya itu merata gitu, tidak mempertimbangkan itu. <laughs> kalau saya setuju dengan Prof. Tadi gitu. Nah, tapi uh, Pak Tirta, negara itu bentuk bahwa kita ini hati kita, apa namanya, mualak, bil masjid ya di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa nanti ada di antara tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah hun qalbu mu'alakun bil masjid yaitu orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Jadi kalau nggak ke masjid itu beban, sedih, kadang sampai nangis kenapa nggak ke masjid. Kemarin saya WA itu kan ada di masjid di daerah Ciomas omas Saya ada jadwal di sana. Saat WA di AKDKM-nya. Saat apakah hari ini ada sholat Jumat? Kebetulan saya jadwal khutbah saya. Aduh, Ustaz, saya sedih, Ustaz. Ini hibur dulu, coba <laughs> begitu. Ya Allah, ya. Kita semua sedih. Insya Allah, orang yang hatinya terikat dengan masjid sedih kalau nggak ke masjid. Dan semoga itu menjadi pahala tersendiri Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan iman kita buat Allah SWT. Dan semoga kita termasuk yang mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Ya, di saat oh, ini. tidak ada naungan, selain naungan dari Allah SWT. Karena hati kita terikat dengan masjid. Begitu, Pak Bapak. Ya, ya ada saat terimun yang lain. <coughs> Ya ini saya mau menyapa baru gabung dari Medan Pak Zulheri ya beliau Pak Bayu juga ya Pak Zulheri dari Medan ya uh, beliau terlambat lupa katanya SMS saya nggak <laughs> apa-apa saat yang penting sudah anu bergabung Nah kan kalau ada pertanyaan lagi masih ada waktu lima menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini kan uh, saya Mas Bayu. ingin ya, Mas Bayu. saya ingin ini uh, apa tanggapan masalah lockdown yang dilakukan Rasulullah dengan kondisi saat ini. Jadi secara politisnya itu gimana? Uh, <laughs> ini jadi perdebatan gitu. kondisi, kondisinya seperti ini, ada lockdown, ada yang enggak kok nggak bisa ditetapkan iya. segala macam ini minta gambaran sedikit aja ingin minta <laughs> Jadi mestinya yang memustikan lockdown itu ya penguasa. Jadi berlaku secara umum untuk seluruh warga negaranya. Ini kan, nah, kalau darurat sipil itu kan seakan-akan pemerintah ingin lepas tangan, nggak mengurusin. Jadi lockdown itu seperti gini, ayam sama anaknya dikandangin terus dikasih beras gitu. Jadi nah, itu namanya lockdown. <laughs> Nah, sekarang kan enggak gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam sebuah hadis, ya, lockdown yang dilakukan Rasulullah SAW itu, dalam sebuah hadis dikatakan, Ida sami'atum bitu'u ni bi'ardin pala Jika kamu mendengar, ada informasi di dalam satu negeri itu ada di satu wilayah itu ada toon waktu itu ada bencana namanya toon mewabah di sana. Jadi jika kamu mendengar ada satu wabah di satu negeri di satu wilayah, jangan kamu masuk ke sana. Ini yang pertama. Yang kedua, wa bi ardin wa antum biha dan apabila kamu berada di satu wilayah di situ mewabah eh, mewabah ada wabah yang berbahaya seperti taun atau corona gitu ya fala tahruju minha maka kamu jangan sampai keluar dari wilayahmu itu tawakal saja pokoknya nah itu 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 yang di Minta Rasulullah SAW seperti itu. Jadi sebenarnya sudah mirip wilayah-wilayah kita yang sudah mengadakan itu sudah mirip cuma ini tidak berlaku umum gitu ada yang masih bisa berkeliaran ke Indomaret ke Giant gitu ya Begitu mudahnya sisi lain ada yang mengunci pas ada, ada kasus tangga saya begitu Jadi, dia sudah belanja banyak mau diiderin ditutup semua akhirnya belanjaannya tidak terjual nah ini kacau kenapa karena tidak satu keputusan mestinya satu keputusan lockdown gitu tetapi memang ada apa namanya Uh, bantuan gitu, bang, sehari bang, berapa bang. gitu Jadi kita nggak bingung nih yang yang repot yang jualan begini nih Akhirnya dia nggak bisa menjual Bahkan beberapa orang ini sudah sudah kehabisan dana ini Nggak nggak ngebul di dapurnya gitu ini jadi masalah Begitu Pak Mas Bayu Ya yeah. Iya, iya. Ya, ya, Pak Jadi Bayu. sekarang itu ada ini, ada plesetan juga. Ini lauk daun terus lauk daun. laut daun. Tambahan aja. Iya, lauk daun. Ya, lau, lau daun. Eh, itu kalau punya daun, kalau nggak punya ada daun. Daunnya nggak ada. Kalau ya, ada daunnya kalau ada daunnya nggak ada. Iya, nggak ada, daun. <laughs> ada daunnya. Ya paling daun pintu lah. Jadi, jadi masikatnya yeah. gimana? Masikatnya gimana ini? Ini harusnya kan berarti kalau nggak ada harusnya sekitar kita harus Takutnya ada yang lapar, kita enggak tahu, Tat, gitu posisinya kita gitu aja gitu. Iya, seharusnya makanya ini kalau beberapa organisasi sudah bagus itu mengadakan bantuan-bantuan yang terkena apa? Apa istilahnya ya terimbas ya oleh ini mau oh, banyak Pak, banyak di sekitar kita kayaknya banyak yang kalau di komplek komplek bapak insya Allah aman lah ya orang-orang komplek ya gajinya bulanan gitu ya bahkan dapat bonus bisa tapi kalau yang harian yang kerjanya jualan es eh, mereka nggak bisa ngapa-ngapain itu dan memang itu juga harus menjadi perhatian kita juga di dalam sebuah hadis dikatakan Allah fi aunil amti makan amtu fi aunil Allah akan menolong so, menolong seseorang selama seorang itu menolong saudaranya. Jadi memang kita ini sebagai muslim ya satu tubuh, kita ini saudara. Bahkan dalam hati saya katakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma Tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum mencintai saudara sehingga men seperti mencintai dirinya sendiri. Dan ini betul Pak, memang harus jadi perhatian kita. Ya, kita anulah lihat-lihat siapa tetangga kita yang kira-kira bermasalah atau cari info. Mungkin di daerah lain, Pak. Di daerah lain. Ini ada organisasi yang sudah mencatat uh, apa pesantren-pesantren, ya, kiainya, santrinya ada berapa, gitu ya. Sudah kemudian diberikan apa beras dan sebagainya. Itu perlulah, itu kebaik, tambahan kebaikan bagi kita yang ingin beramal. Gitu, Pak. Ya, sukantan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira memang betul saat muhib ya ini beberapa ormas, beberapa DK masjid itu sudah mulai menyiapkan pembagian sembako, ada yang dapur umum, ya. ini sudah mulai bergerak. Iya, iya, yang kayak gitu. Karena memang kalau mengandalkan negara mungkin eh, khawatir tidak terburu Memang ini akhirnya kembali kepada pimpinan-pimpinan daerah masing-masing. Seperti saya melihat di DKI itu sudah mengedarkan form untuk meregistrasi siapa yang uh, terhenti kehidupannya ya, tidak yeah, yeah. lagi apa itu modelnya kan? Nah, karena memang harus dengan physical distancing juga ya. Jadi yeah. ada ada mem yang isinya link itu. Nah, saya nggak tahu di di kabupaten dan kota lain seperti apa. Tetapi watak dari kaum muslimin itu kan selalu peduli, ya, peduli saudara muslimin. Nah, jadi tidak sempurna imannya kalau bangun pagi-pagi tidak memikirkan umat itu saya kira sudah ada di sebagian besar benak kaum muslimin. Maka sebenarnya sejak zaman dahulu zaman penjajahan umat muslim inilah yang selalu memiliki kepedulian. Saya pekan lalu kebetulan lewat di Empang ini Ustaz muhib yang di iya. majlis uh, yang saat muhib uh, iya, ya iman uh, masjid agung ya masjid agung Empang itu saya ketemu dengan salah satu orang Arab karena beli nasi kebuli gitu yang depannya itu nggak nah, nah, bagi-bagi nih saya kemudian. cerita itu saya tanya ini gimana dulu sejarahnya empang ini kok arab semua dan sebagainya ternyata zaman Belanda itu di kapling kapling Cina di daerah Sukasari terus yang ada nah. di ini karena ternyata supaya mudah diawasi karena mm -hmm. lalu e, semua jenis pergerakan itu adalah berasal dari keturunan-keturunan Arab muslim. ini ya muslim karena muslim yeah. punya akidah tadi selalu berontak terhadap penindasan, ketidakadilan ya selalu memiliki kepedulian karena memang akidahnya begitu. Nah, demikian hal juga dalam konteks menghadapi ini ya kaum muslimin tidak tinggal diam kalau penguasa kurang sigap pasti eh, kaum muslimin memiliki bakat ya, memiliki eh, apa unsur yang yang inherent yang sudah tert tertanam di dalam dirinya untuk memiliki kebudayaan itu dan saya kira ini kita sudah lihat di kiri kanan kita sudah banyak yang melakukan bahkan ibu-ibu komplek ini ya sudah memulai setiap Jumat itu berbagi. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Ini boleh saya perpanjang karena saya sudah <laughs> sudah tidak lagi 40 menit mati. Saya sudah langganan ini. ini. karena banyak sekali saya memfasilitasi diskusi-diskusi jadi saya putuskan untuk langganan mau sampai zuhur juga kuat ini jaringannya. Tapi mungkin kuotanya yang enggak kuat. Gak nanya enggak nanya saya dulu ya. <laughs> Kuota kuotanya yang enggak kuat. Kalau zoomnya kuat nah, ini. Ya. ya, gimana Prof? Ada masukan? Ya, saya kira eh, uh, memang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar Pak Tulele, terima kasih. Ini memang... Ya. Oh, ya, Pak Juleli aja terus ya. Ya, Pak Juleli. Oh, silakan Pak Juleli. Nanti... Mana Zuhari. belum nampak nih. Oh, oke, okay, oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Horas Medan. Terima kasih. Oh, Ora, masya Allah, ada ngebreng nih. Oh. Ora habis beras makan gabah. Ora sebab. Oke, okay, Ustad, uh, terima kasih ya. Saya terlambat tadi. Jadi yeah, berkaitan Ajil, dengan Hadi. sekarang wabah kita sekarang ini, ya. Uh, saya mulai gini, kebetulan saya juga pengurus masjid BKM di tempat Ya. Yeah. Ya, memang kesulitan juga. Saya menghadapi teman-teman, katakanlah para guru-guru sesenil saya. Saya pingin itu melentur juga. Artinya, ada sholat-sholat tertentu yang kita bikin jamaah yang tidak kebetulan. Apa namanya? Biasanya masih yang di jalan. jadi banyak musafir yeah. yang di sana. Yeah. Yang musafir, yeah. kan kita khawatir, membawa apa wabah mm. dari med medan kotanya apa kira-kira apa terus. Ustaz rekan uh, strategi untuk menghadapi para para senior nih kiranya mereka bisa menerima katakanlah kita tidak sholat jamaah ya di katakanlah di maghrib karena banyak musafir yang datang karena mesti kami itu di bangun jalan untuk, yeah. apa kira-kira atau ada dalil ya, tapi yang Ustaz sebutkan tadi jamaah Rasulullah itu sudah kami sampaikan tapi kira-kiranya ya mungkin iya. kelompok Jabari ya apa namanya itu artinya ya udah meninggal itu <laughs> mati itu urusan Allah terima kasih iya. mana Ustaz terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi <laughs> wabarakatuh <Walaupun> wabarakatuh <walaupun>. <Walaupun. tuh> justru memang problemnya itu emang uh, diskusi sama yang senior senior itu <tuh> karena biasanya rada susah itu yang senior senior itu mereka tawakalnya tinggi sekali dan itu juga tidak disalahkan. Uh, Mungkin Betul. kalau bisa menurut saya ya tetap di sekat saja ada 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 apa namanya wilayah itu ya dibagi dua Maksudnya kalau memang besar memungkinkan. Oh, musafir, ya. Iya jadi misalnya tulisan khusus untuk uh, apa musafir. musafir sholat di bagian ditutup saja. Skill Nanti berusaha. ada tulisan besar. Berusaha. Kalau perlu ada tempat wudhu yang sudah terpisah. Ya, memang itu kan, itu upaya kita, gitu ya. Kan, kita juga nggak mungkin menghalangi musafir. Dilarang sholat di masjid ini, itu nggak boleh karena musafir juga punya kewajiban. Apalagi musafir yang mereka, eh, apa namanya, sebenarnya cuma setiap hari melintas itu saja, bukan musafir yang mereka itu bisa jam kosor, ya, bukan seperti itu, mungkin. Cara baiknya itu usluknya, ya itu disekat saja ada tulisan besar khusus untuk musafir gitu tempat wudhunya khusus tempat sholatnya khusus dan itu disekat ya saya pikir caranya ya hanya begitu yang bisa dilakukan kalau pelarangan uh, kayaknya agak berat itu melarang walaupun boleh-boleh saja tapi nanti kan menyusahkan saudara kita juga padahal prinsip kita ini iya. memudahkan saudara kita gitu kalau sampai musafir susah Ya, kita repot juga, misalnya nih, sepakat di Medan semua mesin ditutup, tak boleh ada musafir. Musafir sholat mana? <laughs> jadi tetap. Nah, ini ada apa namanya? <laughs> Janganlah, bang, ya, bang jangan nah, nah, gitu. Jadi jangan bang, perlu luas. jangan perlu luas. tetap saja. Yang penting cukup kira-kira. jangan bang, jangan bang, jangan bang, kira bang, <laughs> <laughs> Pak Zul, uh, yeah. sabun diperbanyak ya, karena di situ ada air, tidak perlu ada hand sanitizer, tapi cukup sabun, karena sebenarnya virus ini kan protein yang di cover dengan lemak gitu kan, dan lemak itu seperti hanya kita ketahui piring kita kenyam minyak apa kena sabun kan uh, rusak gitu kan. Uh, dan sabun itu. lebih efektif daripada uh, itu yang uh, sama digunakan. Gitu. Ya. Jadi hmm, itu gitu jadi ya, gitu. diwajibkan gitu. Jadi ada jalur yang memang e, mereka harus cuci tangan dengan dikasih protokol lah protokol mencuci tangan gitu. So, yeah. Harus sekian menit di di apa? Tapi semangatnya memang semangat yeah. memudahkan saudara kita gitu. Iya yeah, iya yeah, iya yeah, betul. Uh, mengenai paham itu jadi memang di dalam pemikiran Islam ini kan dulu sempat terjadi perdebatan antara Uh, paham jabariyah bahwa Allah itu menciptakan kita itu berikut seperangkat perbuatannya pokoknya dipaksa kita tuh udah pokoknya kita tuh seperti kira-kira gitulah ekstrem Tampak. yang begitu sehingga yang menumbuhkan tingkat tawakal yang tinggi itu kemudian ada paham yang disebut dengan kodaria oh yang lebih bebas bahwa nah kemudian muncullah ada pemahaman alusunah ya Ya memang Allah menciptakan itu, tapi ada ruang ikhtiar dan sebagainya. Ada lagi pemahaman yang lain. Saya kira ini nanti menjadi topik khusus tentang itu. Uh, ikuti channel ini nah, terus ya, nah, nanti nah, akan nah. sampai ke tema pembahasan itu. Uh, <laughs> supaya lebih yakin, tidak bingung. Termasuk kebingungan Pak terta itu karena tadi ada, saya kira masih ada, belum ngeklik bagian memahami uh, kodok dan kodar tidak kelihatan apa pak pak bayu pak bayu di di unmute aja pak saya ada ini halako oh iya iya juga silakan silakan ada, ada, ada maaf ya 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 oke okay, ya. Cool. Assalamuala ya. ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke. saya beri kesempatan satu lagi ke prof ke prof sulaiman tadi ada yang mau disampaikan Silahkan, prof iya yes. Di... Enggak sih, sebetulnya teman oh, <laughs> ini aja. Intinya, ya, uh, ya, memang sekarang situasi sulit, ya. Tapi uh, ada kekhawatiran, sebetulnya terhadap mati kita. Sebetulnya, kita memang sedang malas ke masjid. Mas ke masjid, tidak ada alasan. <laughs> ah, ini kan ada, ada <laughs> inilah, ada COVID 19 <laughs> ya. Alasan sholat di rumah gitu. Ini yang harus kita jaga dari diri kita ah. gitu, Padahal males, gitu ya. ya. Jadi ada pembenaran begitu gitu, kebetulan <laughs> ya. Kebetulan. <laughs> iya, begitu. Ya, nah ya, untuk Rajul ya. nih, mah hiburan Rajul ya, aja. Rajul, tolonglah Ayo, jangan, pak. jangan mau sapir ya. Pada putan sudah manurung, <laughs> anak menangis mata umpaung, um, kepala nyaris uh, patah mikirin si hotang. Sementara kita diminta <laughs> bersabar sih itu harus bu Teta <laughs> mantap betul ya. ya, ya. Nah, ya. Nah. Baik, baik. <laughs> uh, bapak-bapak ya, sekalian. Terima Sepertinya cukup ya, set. Ya, bapak-bapak sekalian, alhamdulillah kita sudah cukup uh, melalui. Kajian subuh ini, alhamdulillah, lengkap dari, dari pengantar. Dari Ustadz Muhib, diskusinya saya kira juga tuntas, e, ya, dan rileks. Akhirnya kita bisa bersilaturahmi walaupun melalui virtual, ya, melalui e, gambar. Mudah-mudahan e, wabah ini cepat berlalu, dan kita melihat dari Mereka. wabah ini semua, keluarga kita. Mereka. Karib kerabat kita, andai tolan, serta rekan-rekan kerja kita, seluruh lingkungan kita terhindar dari COVID-19 ini. Baik, saya kira Amin. Amin. kita tutup kajian ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan wa depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekan depan nanti dengan Prof. Ya, Ahmad Allah. Sulaiman insyaallah. Ya. Berikut Jangan lupa diingatkan kan sehari sebelumnya. Nah, berikutnya juga sudah lalu. ada narasumber dari Ustaz Ikhwan belum sempat kami sapa secara khusus nanti insyaallah. 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 Insya, insya narasumbernya udah mantap.